Pertama sih berterima kasih dan mengapresiasi kerjasama Indonesia-Australia dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 di sektor air minum dan sanitasi. Semoga kerjasama ini dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk menurunkan jumlah kasus dan tingkat penularan COVID-19 di Indonesia. Kerjasama ini adalah bentuk dukungan yang sangat positif untuk mendorong penguatan peran penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang sangat vital dalam menghadapi pandemi COVID-19. Melalui Forum Kerjasama Indonesia-Australia ini, diharapkan anggota Perpamsi di seluruh Indonesia dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularan COVID-19 di lingkungan kerja. Kita juga perlu mempelajari bagaimana perusahaan-perusahaan air minum dapat bertahan dalam situasi krisis seperti sekarang ini, sehingga dapat terus memberikan pelayanan air minum yang sangat vital bagi masyarakat.